Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sahabat bajaka salam sehat selalu dan salam kekeluargaan uh, hari ini tepatnya 30 Juli uh, 2020 ya 4 nyari Sabtu ini kali kedua kita masuk pengambilan bajaka di Pengambilan bajaka Tampala di daerah teopah Selatan ya. Nah sekarang kita perencanaan ya untuk mengadakan pengambilan untuk atas ya kemarin itu kita sudah ambil lebih bagi yang di hari sab yang di hari kamis kita udah kemari pengambilan ada rapat dua goni itu di bagian bawah maksudnya di atas permukaan tanah sekarang kita coba untuk pengambilan di atas ya uh, mungkin bagi saudara yang baru berkunjung atau baru melihat channel saya ya silakan yuk jangan lupa bantu subscribe ya dan tekan animasi lonceng ya biar saudara bisa menikmati video-video terbaru dari saya nah mungkin saudara ya pingin tahu ya kenapa saya selalu mem memvideokan tentang bajaka tampala bajaka jiswiting dan bajaka akar kuning ya kok yang itu itu saja tidak berupakan maksudnya baca bajaka, bajaka yang lain seperti seperti orang-orang lain di situ saya yang tidak mempostingnya atau saya tidak memvideokannya tapi jika saudara ingin tahu ya ingin tahu uh, manfaat dan kegunaan ini selalu bisa bisa di tentang komunitas ya di situ ada saya lampirkan di situ ada saya taruh merupakan uh, seperti uh, kiriman-kiriman WA dari saudara kita yang sudah ada yang sudah baik dan ada yang sudah baru dalam keadaan perbaikan. Di situ saudara bisa lihat bahwasanya kegunaan dan manfaatnya itu seperti apa atau khasiatnya seperti apa di situ. Oke saudara, kita lanjut untuk pengambilan. saudara uh, belum habis juga pengambilan kita hari ini. Rencana sih mau saya habiskan sampai ke pangkal. Uh, kena berhubung cuaca sudah gerimis ya, jadi saya malu HP-nya peodong-odong. Jadi saya seop sampai di sini ya. Mungkin kebetulan ini kalau hitungan sama seperti kemarin juga dapat yang Uh, dua goni ya. Oke, okay, Saudara. Uh, bagi saudara mungkin yang berkeinginan ya dengan bajaka tampala tunggal, dengan bajaka tampala atau bajaka Jiswite atau bajaka akar kuning, Saudara silahkan uh, mengirimkan ongkirnya ya, hubungi saya melalui WhatsApp ya. Saya kirimkan ongkirnya, saya kirimkan bajakannya. Insya Allah bajaka tidak saya perjualbelikan, ya saya hanya membantu saudara-saudara yang sakit. Saya tidak peduli itu daerah mana, saya tidak peduli itu suku apa, saya tidak peduli itu negara apa, dan saya tidak peduli itu agama apa yang bagi saya bisa membantu bahagia bisa sembuh itu yang bisa saya sumbangkan untuk saudara-saudara saya. Dimanapun berada Oke saudara, itu dari saya Tunggu Bajakah Salam, sehat selalu